jika menghadap, beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap dengan sekujur tubuhnya, dan jika membelakangi, beliau membelakangi dengan sekujur tubuhnya. Ya, ini maknanya kalau ketemu orang bukan cuma menoleh sebagai bentuk penghormatan. Nabi SAW kalau dipanggil, ya Rasulullah, beliau balik seluruh tubuhnya menghadap ke orang itu sebagai bentuk penghormatan. Ya, kalau tubuh saja harus menghadap, apalagi wajah. Ada orang kadang-kadang, walaupun anak kita ya, mungkin kena sebagai ibu, sebagai ayah, anak lagi ngomong, ibu, ayah, ya kenapa nak? Sambil lihat tembok. Kenapa enggak lihat ke dia? Lihat ke wajahnya. Kontak antara wajah dengan wajah pengaruhnya besar, ya. Tapi tentu di sini pada hal-hal yang dibolehkan, ya, jangan tarik ini, oh ini kan akhwat bertanya, saya lihat aja terus, ya. Kan harus menghadap, nggak boleh kalau yang haram. Tetapi yang dimaksud ini adalah yang dibolehkan, ada batasan syar'i, ya. Karena tadi saya bilang antara orang tua sama anak, saudara sama saudaranya, sesama jenisnya laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan, maka itu bentuk penghormatan. Kontak mata, kita interaksi wajah dan tubuh kita menghadap ke dia, dia merasa, oh iya, apa yang dia sampaikan ini diperhatikan, ya. Seperti itulah. Termasuk dalam masalah ini teman-teman, kadang-kadang ada orang mungkin memang karena dia belum faham, atau memang bagi dia itu masalah besar, tapi bagi kita masalah kecil. Dengarkan keluh kesahnya saudara kita muslim. Ya, kadang-kadang dia datang, saya mau nyampaikan begini. Seringkali di habis pengajian dia datang kepada saya, Ustaz, ada terjadi seperti ini. Lalu dia seperti masalah besar. Tapi begitu dia sampaikan, menurut saya sangat kecil masalah itu. Tapi saya tidak boleh menganggap remeh apa yang sedang dia bahasakan. Mungkin bagi dia itu sangat besar. Sehingga saya memberikan solusi dan dia mendapatkan inspirasi jawaban itu. Ya. Baik, hadis pertama dalam pasal kita ini. Nomor 255, kata Imam Bukhari rahimahullah. Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata. Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata. Usama bin Zaid mengabarkan kepada kami, ia berkata. Musa bin Muslim, Maula binti Kariz. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثنيه أهدب الشفرين أبيض القشحين إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا لم ترى عين مثله ولن تراه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa terkadang jika ia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku diberitahukan oleh orang yang bulu di dua matanya panjang, kedua pinggulnya putih. Jika menghadap, beliau menghadap sekujurnya. Jika berpaling, beliau berpaling dengan sekujur tubuhnya. Mata belum pernah melihat semacam itu dan tidak akan pernah. Di sini teman-teman sekalian, ada kandungan hadis dulu. Hadis di atas menunjukkan sebagian sifat dan watak Nabi SAW, yaitu jika menghadap sesuatu, maka beliau akan menghadapkan seluruh badannya ke benda tersebut, tidak sebagian badan saja. Hal itu beliau lakukan agar badan dan hati senantiasa selaras, sebab dengan memalingkan sebagian badan ke benda yang dilihat menunjukkan watak yang kepura-puraan dan pandir. Hadis ini kita bedah dulu teman-teman sekalian. Yang pertama kita bisa ambil dari hadis ini adalah adab seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhr, ya. Mendapatkan julukan Abu Hurairah karena beliau pernah memelihara kucing. Hurairah atau Hurra, atau Hurra itu adalah kucing. Ya. Abu Hurairah ini radhiyallahu anhu, karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kadang-kadang kalau beliau menyampaikan riwayat dari Nabi, beliau sambil menukil cirinya Nabi. Ya, jadi beliau di antara hadis ini disebutkan, aku telah diberitahukan oleh, jadi dia tidak mengatakan Rasulullah SAW, dia mengatakan, menyebutkan ciri yang dia ingin orang lain dengar. Karena memang kebetulan Abu Hurairah itu menyampaikan hadis ini atau riwayat ini bukan kepada para sahabat, tetapi kepada tabi'in, orang-orang yang belum pernah lihat Nabi. Maka beliau mengatakan, aku diberitahukan oleh orang, maksudnya Nabi SAW, yang bulu di dua matanya panjang. Jadi salah satu ciri Nabi SAW adalah bulu mata beliau sangat lebat alaihissalatu wassalam. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau memiliki rambut yang hitam dan tidak keriting, tidak lurus sekali, berombak. Kadang-kadang beliau biarkan sampai kuping atau dibiarkan sampai ke pundaknya. Lalu beliau memiliki badan yang sangat tinggi dan kekar, ya. Kedua
pundaknya lebar, dadanya bidang, gitu kan. Dan Nabi SAW memiliki kulit yang sangat putih, karena putihnya pipinya beliau kemerah-merahan alaihissalam. Alisnya seperti busur panah yang besar dan lebat, dan bola matanya juga bulat dan dipenuhi dengan bulu mata yang tebal. Beliau memiliki hidung yang mancung, bibir, pipi dan juga dahi yang seimbang dengan wajah yang tidak bulat juga tidak oval. Jadi Nabi SAW sangat sempurna, karena setiap orang lihat pasti tertarik. Dan memang disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih para nabinya itu adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang yang paling bagus jalur nasabnya. Jadi terkenal adalah bukan anak zina, bukan orang yang tidak jelas. Mereka punya akhlak yang baik, mereka punya paras wajah yang tampan, semua nabi sama. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan yang ekstra daripada mereka. Kemudian mereka juga diberikan kelebihan fisik. Semua nabi-nabi punya 10 kekuatan laki-laki. Ya. Jadi beliau-beliau itu bisa membela agama Allah SWT dengan kelebihan yang Allah berikan. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu di perang Uhud, pernah waktu kami lagi terdesak, bahkan beliau mengatakan di setiap peperangan kalau kami terdesak, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Maka ada musuh orang Quraisy itu yang mengatakan kita serang saja Muhammad, depan mata sudah akan habis, mau dihabisi, mau dibantai, sahabat pada terluka semuanya. Maka Nabi SAW berkata kepada Ali, berikan aku lembingmu hai Ali, tombak kecil. Maka kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pun mundur ke belakang lalu melempar ke arah pasukan Quraisy yang saking kuatnya lemparan itu membuat kami semua terpental. Jadi saking kuatnya Ali SAW dari sisi fisiknya. Maka dilemparlah tombak tersebut dan subhanallah terarah kepada seorang pemimpin Quraisy yang pernah mengancam akan membunuh Nabi di Mekah. Dia mengatakan, hai Muhammad, kau lihat kudaku ini, aku akan bunuh kau dengan kudaku ini. Maka kata Nabi SAW, aku insya Allah yang membunuhmu. Ya. Jadi itu masih di Mekah ceritanya. Ternyata orang itu ikut di perang Uhud, gitu kan? Dan orang ini dari kepala sampai kaki semuanya besi, tertutup semua, cuma matanya yang kelihatan supaya dia terlindung dari serangan panah, pedang segala macam. Yang ada celah itu cuma di lehernya, itu bertemu antara tutup kepala dengan baju besi dari bawah. Itu ada celahnya sedikit di situ. Subhanallah, tombak Nabi yang Nabi lempar kena itu, sobek sedikit, gitu kan? Jatuh dari kudanya dia. Lalu dia teriak-teriak, Muhammad telah membunuhku, gitu. Maka teman-temannya datang lihat, luka kecil. Kok ini kenapa? Dia bilang, kalau Muhammad ludahi saya sekarang saya mati. Ya, karena takutnya dia dengan Nabi, gitu. Tapi ternyata betul, setelah dia pulang ke Mekah, dia sakit karena luka itu, lalu meninggal karena itu. Lalu kata Nabi SAW, sungguh Allah sangat murka dengan orang yang dibunuh oleh nabinya. Jadi nabi-nabi itu jarang bunuh, bahkan bisa dikatakan tidak bunuh orang. Tapi kalau sampai beliau ini penyebab matinya seseorang, berarti orang itu sangat dimurkai sama Allah. Jadi, seperti itulah. Jadi Nabi SAW memang punya kelebihan fisik dan perlu kita gambarkan tadi seperti itu. Karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, mimpinya, berarti dia telah melihat aku. Karena syaitan tidak akan menjelma menjadi aku. Kan? Tapi kalau misalnya bapak ibu mimpi, ada orang dalam mimpi mengaku saya Rasulullah tapi kulitnya hitam, berarti bukan kan Nabi putih kan? Atau datang rambutnya keriting, berarti bukan. Atau rambutnya lurus sekali, bukan. Atau orangnya pendek, bukan. Gitu kan? Atau orangnya kurus. Juga disebutkan dalam riwayat beliau memiliki bulu yang sangat lebat, jenggotnya sangat katif, lebat, gitu kan? Di dada beliau, di tangan beliau semua dipenuhi dengan bulu-bulu yang lebat alaihissalam. Jadi memang ada ciri tertentu. Nah, jadi kalau ada orang mengaku mimpi Rasulullah SAW harus ditemukan cirinya benar gak? Gitu kan? Kalau ciri itu benar maka itu adalah Nabi SAW, karena tidak akan pernah diganti oleh syaitan. Kemudian dikatakan bahwasanya Nabi SAW, Abu Hurairah berkata, telah disampaikan kepadaku dari orang yang memiliki bulu yang lebat di kedua matanya atau di dua matanya yang panjang. Kedua pinggulnya putih. Maksudnya adalah kulit Nabi, menggambarkan kulit Nabi SAW adalah kulit yang berwarna putih. Ya. Jadi memang Nabi SAW adalah orang yang sangat putih dan bersih. Kemudian yang jadi perhatian atau fokusan dari bab kita atau pasal kita adalah penyampaian setelahnya. Yang tadi itu cuma adab Abu Hurairah dalam menyampaikan, ini loh yang saya dengar ini, yang menyampaikan ini orangnya begini loh, tampan. Jadi ingin memuji Nabi SAW. Jadi boleh seseorang kalau menyampaikan Rasulullah SAW manusia yang terbaik, orang yang tertampan, orang yang memiliki rambut yang lebat,
ya, telah menyampaikan kepada kita. Jadi memuji-muji Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian disebutkanlah ciri beliau jika menghadap, beliau menghadap sekujurnya. Ini tadi yang kita jelaskan di awal, menjelaskan pasal atau judul pasal. Jadi Nabi SAW tidak pernah balik sebagian saja tubuhnya, ya. Baik itu menghadap manusia atau menghadap kepada sebuah benda. Karena makna sesuatu bisa hidup atau mati, ya. Ini termasuk misalnya kita mau buka pintu, ya. Menghadap seluruh tubuh kita ke arah pintu itu lebih baik daripada sebagian saja. Atau kita mau mengambil sebuah benda, lihat, arahkan tubuh kita ke benda itu lalu selesaikan dulu hajat kita. Ada orang enggak kadang-kadang, ya, mungkin jatuh sebuah benda, dia sambil duduk di sebuah tempat yang jauh berusaha, padahal dia bisa turun sebentar, gitu kan? Sehingga akhirnya tidak maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya. Atau mungkin dia mau meraba sesuatu, mau ngambil, karena tidak lihat akhirnya kesentuh dengan benda tajam, lukalah tangannya misalnya. Kemudian dikatakan, kata beliau, jika berpaling, beliau pun berpaling dengan sekujur tubuhnya. Kalau sudah selesai semuanya, maka beliau berpaling-berpaling dengan seluruh tubuh. Jadi tidak sambil jalan sambil noleh, akhirnya tabrak, ya, yang di depannya. Jadi Nabi SAW, kalau sudah selesai jalan, masih ada hajatnya kembali lagi, seluruh tubuhnya kembali. Maka di sini Abu Hurairah kembali memuji Nabi SAW. Beliau mengatakan semua tadi fisik itu dan sikap dan sifat yang baik itu, maka belum pernah mata melihat semacam itu. Abu Hurairah seakan-akan menggambarkan, saya selama hidup belum pernah saya lihat ada orang sesempurna Nabi dari sisi ketampanannya, belum pernah juga saya lihat ada orang seperti itu adab dan tata keramanya. Kalau menghadap orang, menghadap semuanya dihormati, kalau dia berpaling semuanya, gitu kan. Dan kata Abu Hurairah memastikan, dan tidak akan pernah mata bisa melihat seperti itu lagi. Artinya kalian-kalian yang dengar saya ini, kata Abu Hurairah, yang belum pernah lihat Nabi, kalian tidak akan pernah bisa melihat lagi setelah beliau ada orang seperti itu. Karena kalian belum pernah lihat, maka tidak bisa dibandingkan. Tapi saya sebagai sahabatnya sudah memastikan, tidak akan pernah ada orang seperti beliau lagi. Dan itu benar. Tidak akan pernah ada orang yang sama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan cuma kita, para nabi-nabi pun tidak ada yang sama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengatakan, aku adalah sayyid walad bani Adam atau sayyid walad Adam, ya. Aku adalah tuannya anak-anak Adam. Semuanya di bawah Nabi SAW pada hari kiamat.